Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipa yang tentu saja kali ini semakin trending di sosial media. Nah, sahabat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Yang dimana tepatnya tadi malam seakan-akan Haris Priza merasakan kegalauan, namun untung saja Haris Priza masih tetap bergabung bersama dengan para sahabatnya hingga tentu saja kegalauan tersebut seakan sirna begitu saja. Yang dimana kali ini malam minggu Haris Priza pun dihabiskan bersama dengan para sahabatnya, hingga sesampainya Haris Priza di rumah, Haris Priza pun langsung saja menuliskan sebuah kata-kata lewat IGS pribadinya yang tentu saja sangat terkesan begitu haru dan sangat begitu menyentuh. Nah, sahabat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Seakan-akan Haris Priza sedang tak baik-baik saja ketika menuliskan IGS pribadinya itu ya guys, yang tentunya membuat para fans selalu memberikan semangat kepada Haris Priza setelah putus dari kekasihnya yaitu Hafiza, dan berharap kalau Haris Priza nantinya akan mendapatkan jodoh yang lebih baik lagi dan tentunya harus ekstra berhati-hati, jangan pernah sampai salah pilih lagi. Bahkan dikabarkan Haris Priza akan menjalani ta'aruf pun sudah beredar luas di media sosial. Nah, sahabat Mimin selalu berikan dukungan terbaik dan juga doa terbaik bagi Haris Priza dan juga Cut Sipa. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.